apa alasannya api lebih mulia daripada tanah? Apa alasannya? Yang merencek tukang besi mulia kene sana, bijak petani yang mulia kene tanah. Coba si iblis itu ngomong, si iblis itu kan ngomong, aku dari api, Adam dari tanah. Lalu iblis nggak mau sujud ke Adam kan? Coba lamun iblis ngomong nakir, saya dari Allah, Adam dari Allah, aing dititah Allah, yang nggak sujud deh gitu. Jika orang di surga terus ya kan? Benar kan? Berarti si iblis berpikirnya apa? Andalannya apa? Perbedaan. Aing tina tanah, aing tina sana, Adam tina tanah. Berarti berpikir apa? Berpikir beda. Tak, aina ente ngomong, saya muslim, dia Kristen. Saya muslim, dia Hindu. Saya muslim, dia Katolik. Berarti ente berpikir beda. Coba lamun, muslim diciptakan ku Allah. Mereka diciptakan ku Allah. Berarti kita berpikir apa? Persamaan. Bukan berpikir perbedaan. Cik, mereka jadi Kristen ku Allah deh. Kurang. Ente lahir dari keluarga muslim, 90% pasti jadi muslim. Mereka lahir dari keluarga Kristen, 90% jadi Kristen. Ente pernah tuh minta ke Allah, ya Allah aing lahirkan dari keluarga muslim. Pernah tuh? Sarua mereka yang gak pernah. Berarti ini semua kusaha itu tuh. Ku Allah. Mari kita berpikir persamaan, jangan berpikir perbedaan. Anu sok mikir beda sama iblis, betul? Ya, mikirnya tuh beda lain mikir persamaan. Kurang misal, ajeng NU, Muhammadiyah, versus Al-Wasliyah, Al-Irsyad. Nah, sama-sama Qur'annya, sama-sama nabinya, sama-sama kitabnya. Yang namanya sih ribut. Bener kan? Panggil ajeng Kristen, panggil jeng Buddha, panggil jeng Hindu. Oke, beda. Kita beda kitab suci, kita beda nabi. Tapi kan sarua tuh aing teh jelema. Mari berpikir tentang persamaan. Sebab nu tukang mikir beda mah iblis. Tak mun ente mikir teh beda turunan iblis. Min bani iblis. Cik itu. Apa susahnya sih berdamai gitu, bersahabat. Da kabeh geus usaha tuh kabeh. Ieu kabeh di dunia itu kabeh usaha teh. Kan ku Allah. Yang naon sih make ribut. Rasul gaduh cucu Sayyidina Hasan. Sayang Rasul ke cucunya. Namun Rasul lagi sholat sunat, sujud di pundak Rasul itu Sayyidina Hasan. Sujudnya tuh jadi lama. Karena apa? Karena ada cucunya di pundak. Sayang Rasul itu ke Sayyidina Hasan, ke cucunya itu. Satu ketika Sayyidina Hasan main ke pasar. Lalu ada yang mukul, dibabuk Sayyidina Hasan. Dibabuk Sayyidina Hasan. Wah, incu Rasul itu dibabuk. Orang pasti ngamuk, leh. Oh, para sahabat di sana marah. Keliat ku Rasul, lompat Rasul. Pas Rasul ke lokasi, yang dimarahi para sahabat. Jum amak ku Rasul itu para sahabat. Naon cenah? Atak zubu bi kudratillah. Atak zubu bi qada'illah. Nah anjeun rek ngamak kan geus ditakdirkeun ku Allah. Kan incu aing di tengah ditakdirkeun ku Allah. Nah ente rek ngamak cenah karena takdir Allah. Tuh para sahabat teh dimarahi. Para sahabat ngambek sabab incu Rasul dibabu gitu. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Datang kanu ngababukna minta maaf. Maaf cenah budak kuring baong budak kuring lenger gitu geulalah gitu minta maaf dah teu jadi ributna da Rasul minta maaf pulang para sahabat nanya ke Rasul cenah teu nyaah ka budak teh cenah ditunggu cenah ni eueuh ekspresi pisan teu nyaah nyaah kuring tapi kuring leuwih nyaah perdamaian. Saya cinta cucu saya, tapi saya lebih cinta damai.
Saya mun budak saya di tengah jeung tengah heula geus mah. Sabab cinta ka budak, tapi Rasul mah mencintai cucunya. Iya, tapi Rasul lebih mencintai amai. Tak lamun aja lamun umbung damai lain umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ya pasal ribut hayunya. Eplah itunya. Jadi intinya mah kita mari cari persamaan, jangan cari perbedaan. Allah.